Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'd faya ayyuhal hadirun faya ayyuhal muslimun ittaqullaha kama qala Allahu ta'ala mudhakkiran bidhalik a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita untuk menunaikan salat Jumat ke masjid yang mulia ini. Dan juga jamaah Jumat rahimakumullah, hadirnya kita ke masjid yang mulia ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Menandakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat yang sangat besar. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya, ni'matani maghbulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ada dua nikmat yang mana dua nikmat tersebut banyak di antara kita kaum muslimin lalai daripadanya. Yang pertama adalah as-sihhah, sehat. Yang kedua wal faragh, dan nikmat waktu luang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tergolonglah kita kepada umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah Rabiul Awal, bulan refleksi diri. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Di bulan ini terdapat berbagai macam suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam yang semestinya layak untuk kita jadikan bahan renungan mengingat pentingnya peristiwa tersebut. Kebanyakan dari kita kaum muslimin hanya terfokus pada satu peristiwa penting saja yang diperingati setiap tahunnya di bulan Rabiul Awal, yakni kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada peristiwa lain yang berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Yang pertama jamaah Jumat rahimakumullah adalah kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah di bulan Rabiul Awal. Para pakar sejarawan muslimin terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Imam Al-Waqidi, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Yang kedua, Al-Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, pendapat yang paling thiqah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat Al-Imam Ibnu Ishaq bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, tepatnya di tahun Jajah. Yang kedua jamaah Jumat rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Peristiwa kedua pada bulan Rabiul Awal adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan ditemani oleh sahabat setianya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hijrah ke Madinah merupakan titik tolak dari perkembangan dakwah Islam. Pengaruh Islam yang terus membesar dan menyebar ke berbagai penjuru tanpa bisa dibendung lagi oleh kekuatan apapun pada masa itu. Perlu dijelaskan sedikit di sini bahwa sistem kalender dalam Islam dimulai pada bulan Muharram. Padahal sebab penentuan tahun Hijriah adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila demikian halnya, lantas mengapa permulaan tahun Hijriah adalah bulan Muharram, bukan bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Darul Ifta Al-Masriyah menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, tiba di kota Madinah Al-Munawwarah pada bulan Rabiul Awal. Namun bulan Muharram dijadikan sebagai permulaan tahun Hijriah karena bulan Muharram itu adalah permulaan tekad untuk melakukan atau melaksanakan hijrah tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sekitar 3 bulan sepulang dari menunaikan ibadah haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit yang cukup serius. Pertama kali beliau mengeluh sakit di rumah Ummul Mukminin Maimunah, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit selama 10 hari dan akhirnya wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dalam usia 63 tahun. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari beberapa peristiwa penting tersebut yang telah khatib sampaikan, ada beberapa hal yang perlu khatib tekankan kepada kita semua adalah, selama ini kebanyakan kita dari kaum muslimin hanya terfokus pada satu peristiwa penting, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hal yang terlupakan jamaah Jumat rahimakumullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dilahirkan di bulan Rabiul Awal, kemudian Rasulullah hijrah pada bulan tersebut dan juga meninggal di bulan Rabiul Awal. Namun yang tak kalah pentingnya adalah kiranya momentum Rabiul Awal atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiranya dapat menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, jikalah mereka cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa jamaah Jumat rahimakumullah? Untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sepatutnya dan seharusnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah cukup dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Tentu jawabannya tidak. Maka yang paling besar adalah dan yang paling mendasar adalah kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan oleh beberapa al-ustaz atau asatidz di kota Sibolga ini, bahwa sunnah yang paling besar adalah sunnahnya sholat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Namun, untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barometer awalnya adalah apakah setiap waktu, apakah setiap azan dikumandangkan, kita datang untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, betapa malunya kita kepada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah salah satu muadzin Nabi Muhammad dan salah seorang sahabat yang tunanetra, yang buta. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutarakan maksudnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberi dispensasi atau keringanan untuk tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mendengar seruan azan? Maka ketika Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita ketahui bahwasanya rumah Abdullah bin Ummi Maktum dari masjid pada saat itu cukup jauh. Yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum tidak ada yang menemani datang ke masjid atau tidak ada yang menuntun karena beliau adalah seorang sahabat yang buta. Maka beliau meminta rukhsah atau keringanan agar dapat melaksanakan sholat fardu di rumah. Ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan baiklah, begitu Abdullah bin Ummi Maktum berbalik, maka Rasulullah memanggilnya. Wahai Abdullah, apakah kau mendengarkan adzan? Maka kata Abdullah bin Ummi Maktum, na'am ya Rasulullah. Kalau begitu, datang ke masjid. Artinya, jamaah Jumat rahimakumullah, untuk sholat berjamaah, banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan bahwasanya orang yang jelas-jelas kemunafikannya adalah mereka-mereka yang sholat fardunya di rumah. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, mereka mengatakan bahwasanya orang yang tidak datang hadir untuk sholat isya ke masjid adalah mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit kemunafikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain daripada sholat berjamaah di masjid, masih banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang perlu kita hidupkan, baik dalam diri kita, keluarga kita, dan juga di tengah-tengah masyarakat luas. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan banyak hari ini kita perhatikan anak-anak kita, bahkan mereka yang sekolahnya di madrasah, namun ketika ditanya kapan Rasulullah lahir, di mana Rasulullah dilahirkan, mereka tidak mampu untuk menjawab. Namun ketika ditanya siapa artis idolamu, di mana mereka tinggal, tanggal mereka, tanggal berapa mereka dilahirkan, mereka dengan mudah menjawabnya. Ma'asyiral muslimin, ini sungguh memperhatikan bagi kita, sangat memprihatinkan bagi kita kaum muslimin, terkhusus kepada kita seorang ayah. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga. Mana bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana buktinya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, kita enggan untuk bersalawat? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaiha biha asyra"?
Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bukankah jamaah ini sebuah keberuntungan bagi kita yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terlebih pada hari ini, di hari yang mulia ini, kita sangat dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tumbuh kiranya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd, fa ya ayyuhadirun, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha, ya ayyuhal nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم لي ولكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.